mengcopy teks dari internet untuk dipindahkan ke Microsoft Word. Oke, di sini saya sudah punya satu buah akses internet, ada blog. Di sini menyediakan informasi tentang contoh serat dan manfaatnya. Jadi saya mau mengcopy serat dari tumbuhan ini sampai ke medis. Oke, saya klik aja. Oke, saya geser mouse saya ke sebelah kiri serat. Kemudian saya klik tahan, geser ke bawah. Sudah terblok teksnya. Kemudian saya klik kanan daerah kosong, saya copy. Saya buka Microsoft Word, saya letakkan kursornya di bawah. Saya klik paste. Sudah tercopy. Coba kita lihat show height-nya apakah sudah betul. Jika diperhatikan di sini tidak tertekan tombol enter. Kita hilangkan show height-nya. Kemudian jika diperhatikan di internet tadi ada gambar. Bagaimana cara memindahkan gambarnya? Coba saya klik kanan. Saya copy image. Ya, ingat ya, saya copy image atau copy gambar dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya buka Microsoft Word-nya, saya klik di sini, kemudian saya tekan, saya klik tombol paste ini, saya klik paste. Gambarnya juga sudah dipindahkan. Oke, kalau diperhatikan, saya klik di sini, tidak boleh lagi ke bawah. Coba saya klik di sini, kursornya berkedip-kedip di sini, saya tekan enter. Biar bisa ke bawah, saya tekan sekali lagi supaya kasih jarak. Kita lanjut copy teksnya. Serat, dua serat batang bambu. Saya klik di sini, saya blok teksnya hingga sampai ke sini. Kemudian saya klik kanan, copy, buka Microsoft Word. Saya klik di sini, saya klik tombol paste. Kita coba gambarnya di copy, klik kanan pada gambar, copy image. Kemudian saya klik di sini, saya klik tombol paste. Karena tidak muat, gambarnya dibuat di akhir, dipindahkan ke halaman kedua. Oke, saya klik di sebelah kanannya, saya tekan enter lagi, kasih jarak. Saya klik internetnya, saya blok ini lagi, saya copy, kemudian buka Microsoft Word, saya klik di sini, saya klik paste. Saya buka lagi internetnya, saya klik kanan gambarnya, saya copy image. Saya paste. Oke, saya klik enter, tekan lagi enter. Begitulah caranya ya. Gambarnya ini boleh Anda klik, kemudian Anda buat line center biar di tengah-tengah. Klik gambarnya, line center lagi, klik gambarnya lagi, line center lagi, klik gambarnya lagi, line centernya lagi. Kalau mau dikecilkan gambarnya, klik menu format, Anda kecilkan dari sini boleh. Demikianlah cara mengcopy teks beserta gambar dari internet. Perlu Anda ketahui juga, ada beberapa situs website yang tidak menyediakan fasilitas copy-nya. Jika tidak boleh diklik kanan, maka situs website itu tidak mengizinkan Anda untuk mengcopy. Jadi silakan Anda mencari situs website yang lain. Demikianlah cara mengcopy dari internet dan memasukkannya ke Microsoft Word. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya.